Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tasbih sebelum mengumandangkan azan. Sahabat muslim rahimakumullah, azan merupakan pertanda bahwa telah memasuki waktu sholat. Sebelum mengumandangkan azan, kita disunahkan membaca doa berikut ini. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan selain Allah yang maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah. Ya Allah, limpahkan kasih sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang pemurah. Demikianlah lafaz doa sebelum memandangkan azan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.